berawal dari persegi 4 nih menu-menu yang ada. Nah, klik persegi 4 ya. Kemudian Bapak pengen ngasih warna. Nah, di sini pinggiran ini namanya palet ya. Kalau waktu kamu belajar sama di SMP atau SD itu melukis cat air itu kan ada adonan cat ya, namanya palet ya. Bapak kasih warna ini. Nah, ini umpamanya segi 4. Ini boleh di luar, di dalam boleh, serah mana kamu suka ya. Ini boleh juga. Kemudian Bapak akan buat sebuah atap, Bapak copy aja di atas. Kita rubah. Ya, untuk mengeditnya Ctrl key ya. Kita melalui edit garis, kotak, shape tool namanya. Perhatikan di belakang ya. Bapak tidak akan mengulang lagi ya. Kalau kamu enggak perhatikan. Ya. Nah. Atapnya Bapak rubah, variasikan sedikit. Ctrl C paste ya. Kasih warna. Tampil beda sedikit ya, tadi berkecil ya. Nah, kemudian Bapak akan membuat tiangnya, Ctrl C paste tonggak dari rumahnya besar ini, karena pengen buat draperinya atau komparasi lain ya, pakai Ctrl C. Ctrl C dan paste copy ya. Buat mengeditnya. Nah, untuk merubahnya kita zoom lagi biar nampak di mata. Ini buatnya overland. Atau kita sedikit ya. Atau ditambah sedikit boleh. Ya. Lain. Balik ya, gini ya, ya, tambah Ctrl C dan paste, kita buat draperinya, diper, Ctrl C paste, Ctrl C paste lagi, atau kita mainkan ke bawah sedikit, ya. Tambah lagi untuk paste. Nah, gini. Sekarang Bapak akan memindahkan ke bawah atau mengcopy paste ke bawah. Blok dari luar, klik kiri, geser, blok. Ya. Ctrl C dan paste, kita pindahkan ke bawah. Karena di atas sudah buat. Nah, jadi kalau Corel Draw ini kita cuma copy-copy ya, dasarnya dari awal. Kita zoom biar ke bawah dulu. Ya. Geser. Terlalu lebar ya tiangnya ya. Geser ke bawah. Ini ibaratkan memanjat tiang bendera ya. Masih ingat siapa pemanjat tiang bendera dari tadi ya? Kita perhalus sedikit. Ya. Udah ya. Kemudian kita kopikan ke samping kiri. Ctrl C paste, tarik, tekan Ctrl supaya jangan lari. Ya. Geser. Nah, kemudian, nah ini saja kita jadi buat atap rumahnya boleh, ada pintunya boleh. Ctrl C paste. Nah, kita angkat. Kita rubah ibaratnya pintu ya, terlalu banyak ya, kita hapus ya, hapus, delete ya, menghapus sama delete, diangkat ke atas,
jendela pintu ya. Nah, gitu. Ini pintu ya. Kita kasih robah warnanya supaya sama warnanya. Ya. Mudah-mudahan ada pintunya kayak gini ya. Ctrl C paste. Baru kita buat jendela. Tarik ke atas. Digandengkan ya. Ctrl C paste. Ya. Tambah pintunya ke sebelah ya. Ctrl C paste. Nah, supaya warnanya lebih asik ya, tambah lagi ke analogus ini paste. Ini warna apa ya, biar ada kesan kedalaman. Nah, agak terang sedikit ya. Ya. Kemudian rumah ini kita buat ada tonggaknya juga, pagar di atas, Ctrl C paste. Nah, tonggaknya. Atau kita ibaratnya pagar ya, pagar di atas ya. Ini rumah bersihnya anak TK ya. Ctrl C paste. Ctrl C paste. Ctrl C paste, tambah lagi biar ya. Geser. Belakang ngapain tuh? Enggak perhatikan ya. Bapak tidak akan ulang lagi ya. Geser ke bawah. Ya, geser. Kemudian Bapak akan ngasih lantainya, Bapak copy aja atapnya, Ctrl C paste ya. Bapak taruh ke bawah ya. Ini kan warnanya di depan ya, kita pengen ke bawah ya. Caranya Ctrl pick down. Ctrl pick down ya. Sampai warna tersebut ke bawah ya. Langsung di bawah. Di bawah home ya. Nah, ini rumahnya baru satu. Kalau Anda rumahnya mau ditingkatkan, tinggal copy aja ke atas ya. Ctrl C paste ya. Kita angkat ke atas, Bapak minimis dulu ya. Ya. Tarik ke atas. Bantu dengan kontrol. Rumah yang dua ya, tambah lagi bisa juga ya. Tambah lagi rumahnya. Buat apartemen ya. Iya, Pak. Geser. Geser. Oh, kelebihan ya. Kelewatan. Hop. Tarik lagi biar sama. Dah. Ini kan kesannya rumahnya di awang-awang ya. Biar rumahnya kesannya ada menancap ke taman, kita buat dulu pepohonan ya. Apa akan buat batang kayu atau ya istilahnya. Ingat ya. Kalau rumah itu tanpa ada bunga berarti kesan apa ya? Ibaratnya, nah biasanya, ya, biasanya ya ciri-ciri rumah yang ada cewek tuh ada bunganya. Tapi kalau ada bunga, cewek ada, tanda apa ceweknya? Belum.
Enggak. Ciri-ciri cewek di rumah kan ada ya anak gadis ya. Pasti ada bunganya ya. Tapi ada anak gadis, bunga enggak ada. Apa tandanya? Berarti wanita tersebut, cewek tersebut pemalas. Itu buat kamu cowok-cowok ya. Dah. Sekarang Bapak akan membuat pohon kayu ya. Kita akan buat pohon kayunya. Coba perhatikan dulu. Ya. Pohon kayunya. Saat ya Bapak membuat pohon kayu anak TK. Kalau zaman Bapak TK kayak ikut pohon kayu. Istilahnya pohon kayu ya. Batang kayu rindang tak berdaun ya. Warnanya kan ini masih kasar ya, kita peralus ya. Kita peralus ya. Ya. Kita peralus sedikit pohonnya, geser ya, geser. Nah. Ya. Nanti ya. Dah. Sekarang kita akan buat daunnya. Daunnya, daun boleh kita buat di mana dulu, luar boleh atau geser ke sini boleh juga. Nah, barang lah di luar boleh juga, nanti tinggal copy paste aja ya. Warna hijau daun ya. Bapak kopi ya. Fix ya. Ctrl C paste lagi. Ctrl C paste. Ctrl C paste. Ctrl C paste lagi. Ctrl C paste. Nah, supaya warnanya lebih kita tambahkan enggak gelap, warna dikit ya. Atau warna ini dirubah sedikit, warna yang ini enggak sedikit ya. Nah. Kemudian nah, Ctrl C paste. Cari saja kalian lu. Ya. Itu Ctrl C paste. Kita pindahkan ke atas, terlalu besar dah. Itu gayanya, Pak. Kita geser. Terlalu besar ya. Ctrl C paste. Ctrl C paste. Paste agak diperbanyak ya. Ya. Paste tambah ke atas ya. Di bawahnya ya. Di bawahnya kita kasih yang ini. Karena ada supaya jangan kesan pohonnya jangan apa ya, jangan rumput-rumput ya. Kita ubah ya. Atau terlalu kecil. Paste ya, supaya jangan pohon tersebut merasa di awang-awang ya, biar kesannya di atas tanah. Atau ini bunga ini kita masukkan satu ya, daun ini ya. Atau warna nah. Ya. Nah.
paste. Atau tambah lagi daunnya biar kesannya lebih asik ya. Warna hijau juga. Paste. Nah. Atau ditambah daunnya ya, boleh. Ya. Ambil daun kostek lu ya. Iya. Nanti paste ya. Pagarnya lagi pagar ya. Ini hasil semuanya. Apa? Kurang tambah pohon risiko. Nah, tambah risiko. C paste ya. Digeser kembali batang kayunya. Sambungkan Aputa ya, Aputa. Sebentar. Dah, gampang ya. Dah. Jadi sebagai gambaran kamu biar memancing kamu, sebenarnya banyak ya, banyak cara-cara pembuatan di Korea ini ya.